Yang paling enak nggak ada lagi ngedidik anak mah taruh di pondok udah. Tapi di pondoknya pondok-pondok yang dididik begitu, bukan dimanja. Ini mondok ada laundry, masa mondok ada laundry, di mana ceritanya sih? Santri ngelondri di mana ceritanya? Santri tuh nyuci tuh, kocok 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 nangis nyuci. Iya cuci sudah biar tahu ente. Santri, santri ngelondri, santri pakai AC. Ya. Enggak ada mujahadahnya kalau begitu. Kapan dia mau jadi pejuang kalau begitu? Santri mah harus masyakkat. Masyakkat itu bagaimana dalam kondisi kekurangan? Bagaimana dalam kondisi dia itu siap untuk berjuang? Santri itu harus mau capek. Nah itu, didikan tuh seperti itu. Makanya di pesantren kami itu, kalau beres ngaji, beres ngajinya, beres makan, ayo ganti baju, kerja bakti. Kerja bakti. Bikin kolam renang aja, bikin gali sendiri. Gali kolam renang. Setiap hari libur gali. Ada apa? Gali sendiri. Ada kerja sendiri. Ada cerita ente dimanja begitu di pondok, ada. Pondok bukan tempat untuk dimanja. Belum punya lemari? Belum. Tuh, ada papan-papan bekas ngecor pesantren itu banyak tuh. Ayo pakai. Syukur gajiin sama anak-anak. Bikin pantrekin, ayo bikin ente sendiri. Enak aja ente mondok. Main enak-enakan begitu. Nggak bisa. Makanya bapak-bapak yang belum mondok, mondok kera, walaupun udah tua, nggak apa-apa. Mondok. Didikan di pondok mah lain, lain. Sekarang mah mondok, ya Allah. Laundry, nyantai, sarapan, oh santri dulu. Aduh. Nah kita kembalikan lagi tuh, nilai-nilai santri insya Allah.